selamat datang di channel aku. Di video kali ini aku bakalan bikin tutorial pakai pasmina inner. Sepertinya aku pakai saat ini ya. Seperti ini. Oke, langsung saja kita ke tutorial yang pertama. Jadi, langsung saja ya. Aku kan nggak pakai cipu, jadi aku langsung bikin begini. Jadi, teman-teman bisa langsung pakai. Ditaruh jarum seperti ini, dirapikan yang atas. Ini, langsung saja yang bagian kanan ini, kita tarik ke belakang seperti ini, dirapikan ya. Seperti ini. Dan kita tarik juga yang ini ke bagian sini. Kita kasih jarum. Kalau bisa tuh pakai brush ya biar lebih cantik gitu, comel. Oke. Rapikan dulu. Oke, seperti ini. Yang belakang biarin aja di sini. Oke, yang depan gini ya. Oke, jadi begini. Ini bisa juga tuh cocok banget dipakein kacamata ya. Aku coba pakein kacamata dulu. Dan jadi deh. Cemer banget. Oke, guys, kita masuk ke tutorial yang kedua. Oke, langsung saja. Jadi kali ini kita bawa ini ke belakang. Yang bawah, yang kanan ini kita masukin ke bawah. Kita tarik ke belakang seperti ini. Kita rapikan. Nah, yang depan ini kita juga tarik ke belakang. Saja kita tali di belakang. Kita tali ya. Oke. Kita rapikan dulu. Oke, udah jadi. Ini juga cocok banget kalau dikasih kacamata ya, ataupun masker, bagus banget. Oke, langsung kita pakai kacamata. Tuh, bagus banget. Oke, kita masuk ke tutorial yang ketiga. Langsung saja ya, ini yang bagian kanan kita bawa ke belakang seperti ini. Kita rapikan, terus kita bawa ke depan, kita masukkan ke dalam baju. Oke, dirapikan ya. Terus kita bawa yang depan ini, kita jarin seperti ini. Kita bawa ke belakang seperti ini. Kita kasih jarum atau cemiti. Oke, kita rapikan. Oke, nah jadi kita langsung saja pakai kacamata. Rapikan dulu yang ini, rapi. Oke, guys, sudah jadi. Oke, kita masuk ke tutorial yang terakhir. Langsung saja, ini simple banget ya. Sini nggak perlu pakai, cuma perlu dua jarum aja bagian sini dan ini nanti. Langsung aja kita tarik bagian kanan ke atas seperti ini.
kita rapikan. Ini jadi seperti ini. Dan kita kasih jarum di sini ya. Oke. Kita rapikan. Jadi deh, simpel banget. Cocok banget buat kita yang mau jalan-jalan tapi nggak mau ribet. Masih juga pakaiin kacamata. Oke, guys, ini tutorial dari aku. Untuk kalian yang ingin request aku bikin tutorial lebih cepat apa lagi, bisa kalian komen di bawah. Oke, assalamualaikum.